semuanya, kembali lagi bersama Monica Soherman. Kali ini aku mau bikin vlog ala-ala gitu, Day in My Life SMUA. Tapi pagi-pagi banget nih aku kebetulan dapat paket dari Scarlett Whitening. Dan ini dia, aku dapat seperangkat alat mandi. Dan perlu diketahui juga ya bahwa tadi paketnya ini full banget, ditutupin sama bubble wrap yang super banyak. Jadinya paket aku gak pecah sama sekali. Ini dia aku dapat rangkaiannya. Dan kalian juga harus tahu bahwa setiap kita membeli ini dapat stiker lucu-lucu juga gitu loh, bisa ditempel di laptop, HP dan lain-lain. Oke, aku langsung aja mandi pakai si sabunnya Pomegranate. Wanginya bener-bener bikin semangat banget. Dan dia ini bertekstur, ada bulir-bulirnya gitu loh, jadi mengeksfoliasi kulit kita lebih baik lagi. Jadinya jujur ya, aku sendiri ngerasa lebih fresh banget setelah aku mandi pakai ini, kayak bersih banget gitu loh akunya. Dan lihat ini, warnanya juga lucu banget. Dan juga setelah kita aplikasikan ke spons, busanya nggak pelit sama sekali, jadinya mandi makin happy. Lurus kan ini? Dikedalamin aja. Dikedalamin ke dalam. Sekali-sekali aja kayak. Andam. Kalau pupuk yang lain ada tuh. Aku nggak punya pupuk lumut sama andam. Andam namanya. Andam tuh di sini nyari-nyarinya 10.000 15 ribuan. Ya. Salim, Kang. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Menunggu sudah tadi kaki. Pulang. Makasih ya, Mas. Udah sampai rumah, karena kebetulan sekarang lagi zaman-zamannya virus kan, otomatis kita bakal ngebersihin tubuh kita lebih dari itu dong. Nah, ini dia, sebelum mandi aku pakai dulu si scrub dari Scarlett ini. Scrubnya juga wanginya tuh wangi bunga-bungaan manis kayak gitu, bikin happy juga, bikin relaksasi banget sih menurut aku ya setelah capek seharian di luar.
dan juga si scrub ini mampu mengangkat daki-daki kita. Selain itu, scrub ini juga mampu membuat kulit kita tuh terasa lebih cerah. Kalau dari penggunaan aku sendiri ya, scrub ini bukan tipe scrub yang sakit dipakai kayak gitu, enggak loh. Jadi kan ada beberapa scrub juga yang memang saat diaplikasikan tuh sakit kayak perih-perih gitu. Kalau ini enggak merusak kulit juga, enggak bikin iritasi juga di kulit aku. Dan penggunaannya sendiri aku balurin, terus ditunggu 10 menit, terus langsung lihat nih daki aku seharian habis makeupin orang langsung keangkat semua. Dan setelah aku pakai ini, aku juga ngerasa kulit aku lebih cerah dan juga aku ngerasa bersih banget setelah mandi, mungkin karena semua kotoran terangkat kali ya dari si scrub ini. Kemudian setelah mandi tadi pakai sabun juga, aku pakein lotionnya. Kebetulan si lotion ini juga aku pakai tadi ya setelah aku mandi untuk berangkat, dan ini juga pas mau tidur aku pakai. Ada kelebihan juga yang aku suka dari packaging lotion ini, dia kan ada locknya gitu. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana gak akan bocor gitu loh, karena gak akan tumpah-tumpah ke tas. Terus aku pakai ini, wanginya kayak sama kayak tadi si scrubnya itu, wangi-wangi manis buah-buahan bunga kayak gitu. Dan bikin relax banget buat tidur, ditambah sesuai klaim nih, ini memutihkan kulit, lihat hasil tanganku. Aku suka banget. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton video ini.